بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan kuasa-Nya sama pada pagi ini dalam rangka kan terjemahan ayat-ayat suci Al-Quran yang kita mulakan pada 3 tahun lepas pada awal PKP dengan surah Al-Fatihah dan diikuti dengan Al-Baqarah. Selesai sudah Al-Baqarah, kita masuk surah Ali Imran. Dan hari ini insyaAllah ayat yang kedua. InsyaAllah dengan disiplin yang diteguhkan, dengan disiplin yang kita patuhi, setiap hari jam
Pada awal Ramadan kita mulakan jam 7.30 dan kita tangguhkan, kita lewatkan kepada 8 pagi. Alhamdulillah, sehingga hari ini sudah juzuk yang ketiga dan bakal kita selesaikan juzuk ketiga. Allah akan masuk juzuk. Hari demi hari kita akan berpindah ayat demi ayat. Akhirnya inilah yang kita dapat rasakan. Daripada kita tak kenal kalimah haraf, tak kenal kalimah Arab yang isinya fi'il tak kenal dan makna pun kita tak tahu. Dari situlah kita bermula dengan a'uzu. Lindung, tidak berlindung oleh aku, berlindung aku, terlindunglah oleh aku. Tanpa kita mulakan begitu, mungkin kita akan sampai ke tahap. Sebab itu saya sarankan kepada semua, jangan pernah jemu. Meskipun naras bahasa Tuhan kita agak janggal, agak bukan menurut kebiasaan kita, terjemahan yang lazim kita temui di mana-mana terjemahan. Tapi ini sangat membantu bagi kita memahami, menguasai dan menggarap seluruhnya sistem bahasa Arab, penguasaan tata bahasa Arab. Alhamdulillah. Tahniah saya ucapkan kepada semua yang terus istiqamah, sama ada daripada G01 yang tahun lepas, G02 dua tahun lepas dan G03 pada tahun lepas. Dan kita insyaAllah bakal menyambut Ramadan tidak berapa bulan lagi. Mana G04 akan dibuka. Dan tahun ini G04 package yang saya sertakan dalam pendaftaran bukan juzuk dua. Ada dua buah buku. Juzuk pertama ada dua buah. Satu buku latihan dan satu lagi buku rujuk. Ada dua bentuk. Buku latihan adalah ayat Quran semata tanpa ada terjemahan di bawah. Dan anda letakkan makna pada kurang-kurangnya, ada yang sebahagian tak menghantar tugasan, tak menghantarkan terjemahan dalam bentuk voice note, tapi anda masih lagi mampu menulis pada ruangan kosong di bawah ayat. Serupa dengan buku rujukan, tapi bezanya tidak ada makna. Dan buku ini dah 8 tahun, 10 tahun lepas. Jadi saya tak pasarkan. Belumlah. Saya kira buku latihan tu untuk pelajar yang muka pada awalnya. Dan ini dicetak pada tahun 2018. 2016. Lama lepas. Sebelum 2018 lagi. 2015, 2016 tu ya. Jadi sampai masa dia, bila ada permintaan, ada cadangan, ya, kira sudah sampai masa dia. Dan kalau betul-betul ada permintaan, bukan juzuk satu saja, malah juzuk dua, juzuk tiga pun begitu juga. Akan ada kan dua versi, versi rujukan dan versi. Kurangnya, ada orang tak boleh menyebut, tapi masih boleh menulis. Karena menyebut dan menulis itu adalah sokongan. Nyokong ingatan kita. Ala kulli hal, hari ini kita akan mulakan terjemahan ayat yang ini. Baik, dan nonton yang saya hormati sekalian. Di talian ada 39 orang, insyaAllah. Saya nak sapa dulu pada semua yang menyapa saya di Facebook. Mula saya nak jawab salam kepada semua yang beri salam dengan lafaz Waalaikumsalam. Dan saya hari ini saya nak sebut bukan tempatnya tapi daripada G-Kursus berapa. Mana batch yang berapa. Okay, saya sebut nama yang teratas sekali yang mula-mula beri komen, Wan Noraziah Azizan daripada G-01. Dan G-01 daripada Ustaz. Kumi Kalsum Abdul Rahman G-02. Farida Salim G-01. Maimun Simon G-02. Haji Wardah Ibrahim G-02. Nuna Kudin G-01. Sarifah Rupatah G-02. Azmi Ahmad Jani G-02.
G02. Maram Saleh, G02. Azim Abdullah, G01. Ibu Nurani Mama Ali, G02. Rosnah Osman, G02. Suhasnah Cik Umar, G03. Fauzi Abdullah Kaji. Bukan daripada G03, bukan G02, G01 bukan. Tapi yang ada kat G je. Fauziah belajar harfiah melalui Ustazah Hafizah Yahya. Bila. Zainab Abdul Rahman. Zainab Abdul Rahman. Maksudnya tak ada masuk dalam G. Fatimah Osman. G01. Kamaliah Dola Kanan. Ibu Kamaliah itu pun tak masuk G. Daftar. Tapi masih melalui belajar secara otodidak sendiri dengan video-video yang saya ada. Alhamdulillah. Juga boleh membantu. Tergantung pada disiplin anda. Asmah Muda G02. Aisyah Abdullah. G0. Aisyah Abdullah. Tidak. G02. G02. Satu kelas dengan Mariam Aziz. Daimah Baharan. Daimah Baharan G02. G03. G03. Umi Kasim Abdul Rahman dan Sudah Faridah Salim G01. Kasih Syafiq Lansa G02. Nafariza Sabsudin G01. Makcik Fatimah G02. Zahra Omar G01. Daripada Akhawat 10. Adijah Khalid G02. Banyakannya yang belajar melalui. Artinya, belajar melalui WhatsApp ini berkesan juga. Ada di sana dia. Kosong saja. Itulah. Kadang-kadang saya fikirkan dengan hanya video yang saya kirimkan, dengan hanya disiplin yang ada pada anda, anda istiqomah selama seminggu diberikan peluang untuk anda menyimak pelajaran, kemudian hantarkan tugasan ke jemaah. Alhamdulillah. Dan yang penting inti kepada keberkesanan pelajaran, pembelajaran ini adalah anda. Anda ada usaha menghafal dan melatih diri dalam menterjemah pada lembaran Quran, insyaAllah ada cerah masa depan anda untuk menguasai sistem. Tapi kalau hanya sekali-kali, sekali-sekali saja dan tanpa membuat ulang kaji, mana mungkin anda boleh menguasai dengan baik. Inti kecemerlangan, inti pada kejayaan seseorang pelajar tersebut dalam menterjemah adalah pelajar itu sendiri. Ada dia berusaha untuk menterjemah atau tidak pada lembaran Quran. Sekiranya anda berusaha untuk menterjemah pada lembaran Quran, insyaAllah saya berani beri jaminan bahawa anda boleh menguasai dengan baik, anda boleh maju ke depan. Jadi ini tips yang saya tekankan bahawa lebih pentingnya anda menterjemah pada lembaran Quran dan menterjemah dengan laras bahasa yang betul, disiplin yang betul sebagaimana yang ditetapkan dalam buku teks. Kira anda cuba merubah sendiri, anda mengikut selera anda sendiri, mengikut anda punya keperluan sendiri, mengikut keselesaan anda, saya tak beri, saya berlepas diri daripada jaminan tersebut. Anda inginkan kejayaan, ikutilah nasihat saya. Baik. Baru masuk Rusni daripada Saujana. Amang Saujana di Sungai Buloh. Dan Anissa Muhammad Yunus juga dari Sungai Buloh. Teruskan ayat hari ini, ayat yang ke-51. Kita masuk ayat 51. Ya, bersedia.
Beri makna dulu ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum. Satu. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum. Fa'buduh. Satu jumlah. Hadza siratun mustaqim. Satu jumlah. Ada dua jumlah ismiyah dan satu jumlah fi'il. Ayat ini surah Ali Imran ayat yang ke-51. Cik Suhasnah, Cik Umar. Surah apa hari ini, Ustaz? Hari ini surah Ali Imran ayat 51. Perhatikan makna dia. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Inna sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Huruf nasikh. Huruf nasikh. Kata jamak dia nawasikh. Nasikh mufrad nawasikh. Jamak. Apakah peranan huruf-huruf nawasikh? Apakah peranan huruf-huruf nawasikh? Tolong tulis pada ruangan komen. Inna huruf nasikh. Kana wa akhawatuha fi'il nawasikh. Nakis. Macam saja. Nawasikh. Atau adawatun nawasikh. Baru masuk Rozana Ahmad, Rozi Ahmad, Masuri Muhammad Said menasabkan isim inna dan merufukkan khabar inna. Ya, betul Anissa Yunus. Dia merubah status mubtada dan khabar. Nama berubah dan status i'rab pun berubah. Menasabkan isim, ya, yang asal mubtada marfu berubah jadi nasab kerana pengaruh inna dan khabar marfu. Ya, Tania Rusni Rusni menasabkan isim selepasnya. Alida Salim bekerja menasabkan isim dan merafukkan khabar, betul? Menasabkan isim, ya, Umi Kasum Abdul Rahman. Menasabkan isim merafukkan khabar. Betul. Allahu berubah menjadi Allaha kerana inna punya pengaruh. Asalnya Allahu mubtada, datang inna, mubtada berubah nama jadi isim inna, dan bukan nama saja berubah, malah status i'rabnya juga berubah. Asal mubtada marfu, isim inna berubah menjadi man mansub. Terima kasih Umi Kasum Abdul Rahman. Fauzi Abdullah menasabkan isim merafukkan khabar, betul? Asmah muda huruf nasab. Nasabkan isim merafukkan khabar, betul? Inna nasabkan isim merupakan khabar. Ada lagi huruf nasab. Huruf nasab tersebut ada sebahagian lagi, ada satu kumpulan lagi huruf nasab. In an lan idan kai lam juhud hatta aw wawfa thumma. Kerja dia menasabkan fi'il mudhari', itu an huruf nasab. Ini inna wa akhawatuha, ini menasabkan isim merupakan khabar. Artinya dia mempengaruhi jumlah ismiyah. Umum sudin, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tansibul isma menasabkan isim wa tarfa'ul khabar.
dan merokokkan khabar. Rohaizat Ahmad, huruf taukid. Aisyah Abdullah, merubah isim mubtada kepada isim inah. Ya, betul. Asal mubtada marfu berubah jadi isim inah, dia berubah jadi mansub. Allahu berubah menjadi Allah. Tapi khabar dia marfu. Apakah tanda rafu dia? Sila tulis pada ruangan komen. Saya tulis tanda ke warna hijau. Mana khabar dia? Rabbi ni khabar dia. Kita dah tunjukkan. Rabbi khabar. Khabar marfu. Tapi kenapa baris kasrah? Rabbi baris kasrah tu. Apakah tanda marfu bagi Rabbi? Sila tulis pada ruangan komen. Sekiranya anda masih ingat. Sekarang saya banyak mencerita, banyak membahaskan tentang i'rab. Sebagaimana dulu, 3 tahun lepas, pagi tadi dalam perjalanan menghantar anak ke sekolah, saya tengok video-video saya yang lepas. Siri yang ke-30. Dengan badan saya kurus lagi ketika itu. Banyak kekurangan dia dengan sistem-sistem penyiaran yang agak terkebelakang. Tapi masih boleh bersiaran. Maklumat itu sampai pada anda. Inilah. Ini sekadar aksesoris dia. Dhammah muqaddarah alal ya. Bukan. Dhammah muqaddarah alal ya. Bukan. Ajak Umi. Zainab Abdul Rahman. Dhammah muqaddarah. Maimun Simon baru dapat 35 markah. Rahizat Ahmad, Dhammah Muqaddarah. Boleh dapat 50 markah. Sama-sama 50 markah lah sana. Dhammah Muqaddarah Alalia. Oh, Alalia salah. Ya Mudaf. Ya Mutakalim. Ya mudaf, ya mutakallim kot. Jelaskan. Saya menantikan jawapan yang lebih menepati. Siapa buat nota, siapa ingat, masih lagi. Siapa ada nota, itu penting kena buat nota. Bukan nota pada Facebook saja, pada handphone, nota pada buku rujukan. Apakah tanda rafa' bagi Rabbi? Apakah tanda rafa' bagi Rabbi? Kalau dhammah muqaddarah tu ya betul, tapi dhammah muqaddarah di mana? Dhammah muqaddarahnya bukan alalia, kan? Di manakah dhammah muqaddarahnya? Maryam Abdul Aziz baru masuk. Pukul berapa? 8:30 baru masuk. Apa-apa. Banyak tugas. Ain baru masuk. Waalaikumsalam. Mazrah Judin. Dhammah muqaddarah ala ma qabla ya mutakalim. Agak-agak Ustaz. Bukan agak-agak. Betul. 5 bintang untuk Mazrah Judin. Daripada Ampang. Pelajar berdaftar bagi G01 ke? Mazrah Judin G01. Kalau tak silap saya G01. Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Dhammah yang dikadarkan. Bukan alalia, bukan alalalih, tapi alama. Atas apa yang qabla yang mutakalim. Apa yang sebelum ya mutakallim. Oh, Mazrah Judin G02. Kuasaan macam G01. Nampak? Sekarang saya dah katakan. Untuk melepasi juzuk pertama dah cukup. Anda pada G03 khususnya. Bila anda lepas juzuk pertama, anda dah boleh merentasi, boleh sebaris dengan G01. Jangan susah hati. Lepas juzuk pertama aja dah boleh. Anda dah boleh. Dan boleh bersaing dengan G01.
Perbezaan G01 ada latihan. Ada latihan tasrif, sekiranya latihan. Ada latihan tasrif. Tasrif furu' bagi fi'il madi, tasrif furu' bagi fi'il mudhari', ma'lum, madi ma'lum, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat, fi'il madi majhul, mudhari' majhul. Semua buat latihan. Nah, itu keistimewaan pada G01. Soal ingat atau tak ingat, itu kedua. Tapi mereka dah terlatih lah. Biasa dengan tasrif. Alhamdulillah. Ada. Kita dah perhaluskan penguasaan mereka dari sudut tasrif. Jadi kepada G02, jangan tarik handbrake. Jangan undur diri. Jangan pernah rasa jemu dalam belajar. Teruskan. Jadi tanya kepada Puan Mas Najudin Hazman Buddha. Dhammah muqaddarah ala ma qabla ya ya mutakallim. Pak Hazman Buddha tulis. Kalau ya tu ya alif hamzah. Qabla ya'i al-mutakallim. Dhammah muqaddarah ala ma qabla ya. Huruf ya. Ya alif hamzah. Dan ya. Macam Jahumi Kalsum tulis. Dhammah ada tamar buta. Bukan ha. Qaddarah pun tamar buta. Ala ma qabla al-ya al-mutakallim. Taba al-lam al-mutakallim. Al-ya qabla al-ya'i al-mutakallim. Mutakallim. Dhammah muqaddarah ala. Ala apa? Almas Anissa Majunas. Hamidah Husin. Waalaikumsalam. Baru masuk. 9:30. Hada inna Allah Rabbi. Dah kira satu jumlah. Sumi Allah adalah Tuhanku. Wow, ra'atah. Nampak? Wow ni maktub kepada Rabbi. Wow ni itu kepada Rabbu. Rabbu kembali kepada Rabbi. Nampak? Yang ataf tu pun kena dhammah juga. Bagaimana Rabbi dhammah muqaddarah, maka warabbukum pun dhammah zahirah. Kenapa dhammah zahirah? Sebab ada nampak pada dhammah pada Rabbah tu. Tapi Rabbi dhammah tu ada sebenarnya. Tapi kerana nak meraihkan dengan ya mutakallim tu, pada dhammah tu terpaksa ditukarkan ke baris kasrah. Okey. Limunasabah. Kerana nak menyesuaikan. Limunasabah. Kena meraihkan huruf ya mutakallim. Okay. Baru selesai jumlah ismiyah. Rabbukum tu maktub kepada khabar Rabbi. Asal lengkap mubtada khabar dah selesai. Isminah khabar inah. Tapi dek kerana ada waw dan huruf ataf kembali kepada Rabb. Wa rabbukum tu kembali kepada Rabbi. Dia kembali kepada Rabbi. Ya, ada semua muda. Ya, ya'i qabla ya'il mutakallim. Okey, baik. Fa'budu, satu jumlah. Fa'budu, satu jumlah. Maka, u'budu, sembahlah olehmu, tu akan dia. Fa'hur ataf, u'budu, fi'al amar, waw jama'ah tu fa'il, ha'ra'ib, maf'urum bih. U'budu lengkap satu jumlah. Sembahlah. Fi'il amar. Oleh kamu. Fa'il. Akan dia. Maf'ul bih. Dhammah muqaddarah ala ma qablal ya mutakallim. Ya. Ingat ni. Ayat ini kena copy paste dan simpan dalam buku. Letak di bawah funnah. Tak cari senang. Tiru apa yang macam Puan Anissa Muhammad Junus tulis tu. Boleh copy. Simpan dalam ruangan nota di handphone masing-masing. Datin Jamilah baru masuk ke atau dalam masuk? 40. U'budu. Fa maka u'budu fil amar. Sembahlah oleh kamu. U'budu sembahlah oleh kamu. Fil amar biasa diawali dengan hamzah wasal. Banyakkan fil amar. Kebanyakan fi'il amar diawali dengan hamzah wasal. Kenapa? Kerana asalnya huruf mudara'ah di awal itu. Bila dibuang huruf mudara'ah, tinggal ain baris sukun. Kalimah tak boleh dibaca kalau bermula dengan baris sukun.
kecuali diletakkan hamzah wasal di awal, baru boleh dibaca. Kalimah bahasa Arab yang bermula dengan sukun tak boleh dibaca. Ke hamzah wasal memainkan peranan untuk memulakan bacaan. Ke letakkan hamzah wasal. Kalau nak mulakan bacaan, hamzah wasal kita bariskan dhamma. Jadi kalau dalam konteks saya ni tak perlu bacakan. Karena hamzah wasal tu letaknya di tengah-tengah antara fa dengan ain. Cukup kita terus loncat ke ain dia. Fa'budu. Fa'budu. Maka sembahlah olehmu akan dia. Fi'il amr. Sembahlah. Fi'il amr. Oleh kamu fa'il. Oleh kamu fa'il. Hu akan dia maf'ulubi. Hu akan dia maf'ulubi. Fa'budu. Maka sembahlah olehmu akan dia. Soalan saya. Ini huruf. Ini huruf apa? Warna hijau. Bahru apa? Dalru apa? Ain bada. Tolong jawab soalan saya. Ustaz, ya atau dalam boleh dalam boleh. Ya kena letak dalam. Al-ya wal mutakallim. Sifat mausuf, murakab tausif. Okey, soalan saya. Ain tu huruf apa? Ba huruf apa? Dal huruf apa? Sila tulis ruang komen. Sila tulis pada ruangan komen. Ain huruf apa? Ba huruf apa? Dal huruf apa? Apakah nama huruf ain tersebut? Dan huruf ba dengan huruf dal. Tulis pada ruangan komen. Ada 76 orang sedang menonton sekarang. Sila respon. Kalau alif hamzah wasal, ain huruf apa? Ba huruf apa? Dal huruf apa? Kita nampak. Oh, ada jawapannya. Dinasan untuk tulis. Ain fa'il, ba ain fa'il, dal lam fa'il. Ya, betul. Oh, handphone saya tak bergerak. Patutlah. Saya buka handphone satu lagi. Rosna Osman tulis ain huruf fa fa'il, ba huruf ain fa'il dan dal lam fa'il. Betul. Maimun Simon ain fa'il, fa fa'il, ba dal lam fa'il. Betul. Lam ram laram ain fa'il, betul. Fa fa'il lam fa'il. Ain ba dal. Ya, betul. Anis Samad Yunus. Okey, alhamdulillah. Habis suara tu apa dia? Kau ni apa pula ni? Warna kan hijau. Warna merah. Waw jamaah fa'il, ya. Yeah. Waw domir. Waw jamaah itu adalah domir mutasil.
jamaah itu domir mutasil yang jadi fa'il. Habis hawa itu domir jadi maf'ulun bih. Semua huruf-huruf yang ada di dalam fi'il tersebut kita perincikan satu persatu. Tak kita cecerkan. Alhamdulillah. Itu tujuan belajar harfiah. Kita mengenali setiap kalimah. Kita mengenali setiap kata. Dan kedudukan dia dalam i'rab bahasa Arab. Ma'buduh, ada fi'il amar dan fa'il dan ada maf'ul bih. Siapa tahu i'rab fi'il amar? Siapakah yang tahu i'rab fi'il amar? U'buduh. Siapa boleh i'rab? U'buduh fi'il amar. Saya ustaz i'rab fi'il mudhari' saja. Fi'il amar ni i'rab macam mana? U'buduh. Budu. Amri. Budu fi'lul amri. Mabniyun. Sambung. Budu fi'lul amri. Fi'lul amri mabniyun ala sambung fi'lul amri mabniyun ala hazaf nun. Maryam Saleh, Anissa Yunus, Rin Hasan, mabniyun ala hazf ala bi ataya ala bi tabaya lagi. Rin Hasan ala terus hazin hazf nun terus tak payah bi. Tambah bi. Hasbin nun. Hasbin nun. Hasbin nun. Mabni ala hazaf. Kalau fi'il madhi mabni ala dhammi. Kalau fi'il madhi mabni ala dhammi. Atau mabni ala sukun. Kalau fi'il amar mabni ala hazaf nun. Kalau fi'il amar mabni ala hazaf nun. Asal fi'il mudhari' u'budu ni adalah daripada fi'il mudhari' kamu sembah. Asal daripada ketika kamu sembah. Asal daripada tak bodoh kamu sembah. Karena kita buang huruf mudara'ah, ganti huruf ta huruf mudara'ah. Nggak usah kita hazam. Ini ada nun di hujung hazaf nun. Kembalikan semula, kembalikan nun. Buduna asal nun mabni ala hazfin nun. Mabni ala hazfin nun. Al-mudhari'. Al-mudhari' boleh bina jadi fi'il amar. Ubudu sembahlah. Tetap buduna hazaf huruf mudhari dan hazaf nun. Ada lima fi'il yang pindah hazaf nun
yang kita namakan af'alul khamsah. Ini Zakaria. Fi'lul amri mabni ala hazfin nun. Al-wawul jama'ah domirun mutasilun mabniun al-sukun fi mahali raf'in fa'in. Boleh tiga. Dan Hamidah Zakaria punya nota. Terus copy. Tak ada yang kurang. Tak ada yang lebih. Menepati apa yang saya hendaki. Fi'lul amri. Fi'lul amri. Okey. Al-amri. Tambah lelam kat masjid. Kat masjid. Fa'lul amri mabniun ala hazfin nun al-wawu al-jama'ah dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Cuma al-amri lu amri ataupun fa'lu al-amri. Okay. Al-amri, fi'lul amri, al-amri kena ada tambah lelah. Itu saja nak baik. Ya. Dan insyaAllah. Fi'lul amri mabni ala hazfin nun. Al-wawu domirun muttasil. Al-wawu jamaah boleh, al-wawu pun boleh. Domirun muttasilun mabniun ala as-sukun, as-sukun fi mahalli raf'in. Ini ambil tempat rafa. Okay. Itu i'rab u'budun. Okay. Fi'il amar, i'rab fi'il amar dia mabni ala sukun, satu. Kedua, mabni ala hazaf mu'illah, dua. Dan yang ketiga, mabni ala hazaf. Tiga. Amar bagi i'rab fi'il amar. Tiga bentuk i'rab fi'il amar. Bergantung pada jenis fi'il tersebut. Ada huruf ilat ataupun bebas daripada huruf ilat. Sama ada huruf ilat pada fa'il fi'il, ain fi'il atau lam fi'il. Ini perlu kita biasakan. Dan ayat akhir. Dan nak bila. Hadza siratul mustaqim. Ini adalah jalan. Hadza mubtada. Mubtada semua marfu'. Khabar pun semua marfu. Yang nampak tanda yang murab, nampak tanda dhammah zahirah ataupun dhammah muqaddarah. Bihaza ni, macam mana i'rab dia? Dia tulis pada ruangan khamin, i'rab haza. Dia i'rab, pas haza. Dia i'rab haza. Masa ada baki 10 minit lagi. Sila i'rab hadza. Sila i'rab hadza. Ini dapat i'rab fi'il mudhari. Okey, cukup. Amar. Ah, sikit-sikit. Jangan banyak. Ta'budu. Fi'lul. U'budu bukan ta'budu. Ubudu fi'lul amri mabniun ala hazfin nun. Al-wawul jama'ah. Domirun mutasilun. Mabniun as-sukun fi mahalli raf'in fa'il. Rinasan. Hadha isim isyarah. Mabni ala sukun. Fi mahalli raf'in mubtada. Okay. Itu boleh juga. Apa yang Hajah Rin Hasan tulis pun boleh juga. Ini satu lagi saya. Huruf tanbih.
Ha, huruf tanbih. Mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Mahalli raf'in mubtada. Hadha isim isyarah mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Tanya Anissa Majunos, Mikasa Abdurrahman, Rin Hasan, Mas Najudin, dan Maimun Simon. Masing menjawab dengan betul. Dengan penuh yakin. Huruf tanbih. Ini detail eh. Hadza huruf tanbih. Huruf tanbih hadza. Syarah. Ismul isyarah. Ya. Ismu isyarah. Mabniun al-sukun. Mabniun al-sukun. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Tada. Fi mahalli raf'in. Raf'in. Tada. Ya Allah. Ini sila. Ya, litanbih huruf. Amni ala sukun. Karena mabni ala mahdi raf'in. Ha huruf tanbih is la isim isyarah mabni ala sukun fi umum sudin mubtada atas alif kan selepas alif mubtada pada mubtada hamzah atas alif eh dinasan ha huruf tanbih la isim isyarah mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Tania Rinasan Anissa Majunus. Apa kaku pula? Kaku ke? Ya ke? Saya kaku ke? Saya tak kaku. Nampak gerak tu. Facebook saya gerak. Tania Esa Muda. Ah, Ustazah Esa Muda. Bila kita dapat program di Pondok Ustazah Esa Muda di Kelantan ada cadangan sekarang ni Ustazah Esa Muda ada di apa tinggal di Pondok mana Ustazah tolong maklumkan. Maziah, please. Oh, betul lah.
Fee mahal dia gitu sih. Saya ingat kan saya mencari itu fee mahal dia. Fee mahal dia. Raf in mubtada. Terima kasih. Cikgu Cik Mazia. Tak boleh. Dua ayat ini kan apa dua ayat. Tak boleh juga. Hadza siratul mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Ini adalah jalan siratum. Khabar marfu'. Khabar marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Mustaqimun sifat. Lil mausuf sifat bagi khabar Sifat tanaat naqtun lil manqut marfu'un alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhir. Dan pasti perhatikan betul biasa isim fa'il. Okey, maksudnya dah betul kan? Hamzah atas alif. Dan perhatikan biasa kalau isim mushtaq bagi isim fa'il dan isim maf'ul, dua isim ini dia kerap kali menjadi sifat bagi mausuf atau jinaat pada man. Lalu murakab tausifi, kata sifat dia diambil daripada isim fa'il dan isim maf'ul. Kebanyakannya. Kadang-kadang ada masdar. Pondok Sayyidina Abu Bakar di Kampung Gadah mati. Tawang, bacuk Kelantan. Ya, Mesa. Kalau satu yang kita buat program di bacuk, kalau ada rancangan, saya bersedia program harfiah untuk slot kursus jangka pendek, kursus intensif. Kalau cadangan boleh buat siap persediaan. Saya bersedia untuk tahun ini saya nak perbanyakkan kursus jangka pendek. Untuk tahun ini saya rasa bagi kursus jangka pendek dia akan memberi impak yang sangat berkesan bagi saya. Ditambah pula saya PKP dah mungkin longgar, dah tak seperti dulu. Jangka pendek adalah yang menarik dan berkesan. Kalau ada sesiapa yang berminat untuk menyediakan tempat dan menyediakan ruang untuk mengadakan kursus jangka pendek, saya sedia untuk turun untuk bekerjasama. Boleh sama-sama kita bincangkan. Samping kelas-kelas yang mingguan, kelas-kelas santai, tidak terlalu fokus, tapi kalau untuk buat pada kursus jangka pendek, saya mengalu-alukan. Saya bersedia untuk ini. Untuk tahun 2023, saya akan cuba perbanyakkan untuk kelas kursus jangka pendek. Boleh carakan dan boleh kita sama-sama ketengahkan idea tersebut. Baik, ada sirah isim maf'ul dan isim fa'il biasanya menjadi sifat kebanyakannya. Kita tengoklah. Sifat, kata sifat ni biasa terdiri daripada isim isim mushtaq. Sama ada daripada isim bentuk isim fa'il ataupun isim maf'ul. Perhatikan betul. Masdar ada juga tapi tak banyak. Itu boleh jadi sifat musyabbah ke Ustaz? Sifat musyabbah mesti daripada wazan fa'ula yaf'ul. Sifat musyabbah daripada wazan fa'ula yaf'ul. Wazan fa'ilun itu sifat mustaqim daripada wazan istaqama yastaqimu. Isim fa'il bagi wazan 6 huruf. 6 huruf. Wazan istaf'ala yastaf'ilu. Istaqama yastaqimu. Okay.
Baik, hari ini sampai ayat 51. Cukup satu ayat saja. Ulang sekali lagi. Terjemahan ayat ini. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum. Sungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kamu. Sungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kamu. Rabb nak terjemahkan Tuhan boleh, nak terjemahkan yang memelihara boleh. Rabb juga. Nak kekalkan Rabb itu. Kerana Rabb ni maknanya terlalu luas. Kalau faham bahasa Arab, Rabb kita dah tahu. Yang mendidik, yang mengasuh, yang mentadbir, yang menjadikan, yang memelihara. Semua merangkumi makna Rabb. Melibatkan af'alullah. Perbuatan-perbuatan Allah. Ya Allah adalah Rabbku dan Rabb kamu. Fa'budu, maka beribadahlah, berubudiahlah olehmu akan dia. Beruluhiyahlah olehmu akan dia. Ibadah termasuk dalam uluhiyah. Budu, hadza siratun mustaqim. Ini adalah jalan yang ini adalah jalan yang ini merujuk kepada beribadah kepada Allah dengan cara yang dicontohkan oleh Rasul. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah jalan yang baik. Saya kira setakat ini pertemuan kita, iaitu untuk share. Alhamdulillah. Cukup sudah pertemuan kita ini, dan insyaAllah kita akan temu lagi pada hari Khamis nanti. Dan jangan lupa pada hari Rabu, sambungan terjemahan surah Al-Insan untuk ayat yang ke-22 hingga ayat 31. Kalau boleh kita selesaikan minggu hari Rabu nanti, selesaikan. Alhamdulillah. Kalau tak dapat selesaikan, kita akan sambung. Kalau dapat selesaikan, kita akan terus masuk surah At-Tariq pada hujung bulan nanti. InsyaAllah. Dan bulan ini, bulan Januari, kita cuba selesaikan surah Insan. Dan masuk Februari, kita akan cuba selesaikan 3 surah lagi. Itu surah At-Tariq, kemudian surah Al-A'la, dan diikuti dengan surah Al-Ghasyiyah. 3 surah akan menyusul. Dan insyaAllah pada akhir bulan nanti, pada 28 hari bulan, untuk pengetahuan semua, bagi yang berkesempatan yang duduk sekitar Kuala Lumpur, Selangor, Ijok, Kuala Selangor, Tanjung Karang, Pinchang, ataupun dekat dengan Tenderung Balai, ataupun Teluk Intan, apa gitar Selangor yang dekat, malah di Negeri Sembilan, ada di Melaka pun ada nak datang, pada 28 hari bulan kita akan ada program, kita akan terjemah surah An-Naba, surah An-Naba ayat 1 hingga ayat 110. 1 hingga 110. Nampak? Nampak. Tapi akan saya habiskan surah An-Naba. Selesaikan surah An-Naba pada pertemuan tersebut di teras dimensi. Teras dimensi dekat kawasan Batu Arang, berhampiran dengan taman Kota Puteri. Lah dengan Kota Puteri. Kalau di Kota Puteri itu, keluar pintu Kota Puteri itu belok kiri, jalan lebih kurang 1 kilometer. Dekat dengan taman Puteri, jalan dalam. Kalau ikut highway, masuk luar dalam, masuk Batu Arang agak jauh sikit. Kalau tahu Kota Puteri dekat. Saya dah pergi dekat dengan rumah Ustaz Khairuddin, sudah saya dapati memang sangat dekat. Jadi ada Waze, boleh guna Waze, boleh guna GPS, Google Map boleh guna, dan insyaAllah tulis teras dimensi. Kita akan ada program sana sekitar jam 10 pagi. Melakukan terjemahan surah An-Naba. Dan insyaAllah juga saya akan bagi satu slot untuk Ustaz Khairuddin di tausiah semua. Kebetulan beliau ada di
Lumpur dekat dengan rumah beliau. Anies kalau tak jumpa beliau, insyaAllah beliau akan hadir sama. Dan saya akan bawa bersama keluarga. Kita boleh berkenal bersama di sana. InsyaAllah. Ada yang ada ke lapangan, silakan datang. Dan pada hari Khamis, insyaAllah, untuk kelas Ustaz Mahkadri, masih belum dapat respon daripada beliau lagi. Saya belum dapat respon. Maka masih tergantung kelas adjust. Mesej saya, dia belum balas lagi sehingga kali ini. Itu antara info-info yang saya kongsikan kepada anda semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain waktu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.